Halo bosku, kembali lagi bersama saya hanya di channel Ken Muda tentunya. Oke, di video kali ini dengan judul cara membuat video menjadi keras, saya akan melanjutin video yang kemarin ya. Kemarin yang part 1 dan sekarang ini yang part 2 nya ya. Nggak usah banyak basa-basi, kalian seperti biasa bagi kalian yang belum punya videonya, silakan kalian download dari video yang nanti akan saya kasih linknya, akan saya taruh di deskripsi ya. Langsung saja kita buka ke aplikasinya bagi yang sudah. Oke, dan saya anggap kalian sudah download semua ya. Oh iya teman-teman, saya lupa tadi jelasin, di sini saya akan menggunakan cara hanya agak sedikit berbeda dari yang kemarin part satunya ya, yang sebelumnya. Di sini saya hanya akan menambahkan cara lagi ya, hanya menambahkan sedikit cara dari video tutorial yang kemarin part satunya, tapi yang ini jelas perbedaannya jauh ya. Maksudnya peningkatan volumenya dari video aslinya itu jauh berbeda. Dan jika apabila nanti saya memberikan tutorialnya agak cepat, itu berarti di menit-menit itu sudah saya pernah sampaikan ya. Itu berarti video yang di part satunya, karena sudah ada part satunya, jadi saya anggap kalian sudah nonton semua ya. Dan apabila kalian pengen agak jelas, mendingan kalian nonton dari video part satunya juga biar agak lebih jelas lagi, karena jika saya tidak percepat di video part 2 nya ini yang kita ngulangin lagi tutorialnya di part satunya, itu akan memperpanjang video dan saya dan waktu saya tidak cukup ya, karena saya sedang terburu-buru ini. Langsung saja kita seperti biasa kita klik ke media. Oh ya, nanti link video yang part satunya juga kalau sempat saya nggak lupa, saya akan taruh linknya di video ini ya, di deskripsi ini. Langsung saja kita pilih video yang bakalan kita perkeras suaranya ya. Nah ini dia, dan saya menggunakan contohnya juga pakai video yang sebelumnya ya, yang part 1. Oke, jika kalian sudah memilih videonya dan tampilan sudah seperti ini, sekarang kita coba play ya, biar kita bisa membandingkan nanti dengan hasilnya. Kita coba play seberapa keras volumenya, seberapa besar volumenya. Halo bosku, kembali lagi di channel saya bersama Ken Muda tentunya. Jangan lupa kalian dukung channel saya dengan cara klik subscribe tentunya, dan jangan lupa juga like and comment ya. Nah, seperti itu dia. Langsung saja kita ke caranya, kita klik ini, lalu ke sini, dan kita ke sini, lalu oke. Dan untuk pembuktian cara yang ini nanti ya, saya tidak akan ngeplay lagi ya, karena pembuktiannya sudah terbukti berhasil di video part satunya. Jadi langsung saja kita ke pembuktiannya nanti yang di versi part 2 nya ini ya, yang di akhir video. Kita klik yang ini ya. Jika kalian sudah seperti ini, lalu kita klik lagi dan kita ke sini ya, kita cari yang ini amplop volume, lalu kita ini besarin ya, ke atasin sampai 200 nggak apa-apa. Dan seperti biasa, lalu kita buktikan. Halo bosku, kembali lagi di channel saya bersama Ken Muda tentunya. Jangan lupa kalian dukung channel saya dengan cara klik subscribe tentunya, dan jangan lupa juga like and comment ya. Dan itu dia tutorial cara membuat suara video menjadi keras pada versi part 2 nya ya. Bosku, aku cuman mau ngingetin nih buat kalian yang belum like, silakan kalian like video ini jika kalian suka, dan yang paling penting kalian subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video trik, tips,
tutorial terbaru dari saya. Dan kalian aktifkan tombol loncengnya ya jika kalian ingin mendapatkan notifikasi. Kita lanjutkan pada video berikutnya besok ya.